Kedua, saya mendengar kabar terjadi gempa ya di Cianjur, ada bangunan-bangunan rusak. Tentunya secepatnya saya akan ke sana untuk melihat kondisi, tapi saya turut prihatin dan mudah-mudahan tidak banyak korban, baik harta maupun jiwa, dan kita terus waspada karena biasanya gempa ini saling susul-menyusul. Karena sebelum hari ini kan, dua hari lalu terjadi di Pangandaran ya, di Tasik, di laut. Saya juga ikut merasakan goyang waktu membuka Jabar Marathon dan Cianjur, dan berikutnya harus diantisipasi karena tadi biasanya hitungan hari selalu ada tambahan. Mohon waspada siaga 1 karena memang musim bencana di akhir tahun selalu mengalami ini. Tadi di Papua sempat ada terasa nggak, Pak? Nggak terasa. Tapi waktu di Pangandaran goyangnya lumayan kencang. Oke ya. Himbauan buat masyarakat yang ikut di luar dulu atau gimana, Pak? Mungkin ini kan nggak, kalau gempa sudah ada SOP-nya ya. Pada saat gempa ambil posisi aman ya, sudah dilatih, kemudian kalau sudah merasa bisa lari ke lapangan terbuka tentunya disegerakan di posisi yang paling aman. Tapi pada saat terjadinya gempa, kalau bisa ke tempat yang aman, ambil posisi bracing di tempat yang paling mudah dilindungi.